Dani Carvajal terkesan dengan kehebatan dari Lamine Yamal. Pemain veteran Real Madrid yakni Dani Carvajal terkesan dengan kehebatan dari pemain Barcelona Lamine Yamal. Di usianya yang baru menginjak 16 tahun, ia disebut-sebut sebagai favorit untuk dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen dan telah bersinar untuk La Furia Roja. Gareth Southgate disebut masih layak pimpin Inggris di Piala Dunia. Gareth Southgate berhasil membawa Inggris ke final Euro 2024 dan mantan bek Chelsea yakni Wayne Bridge menilai bahwa Southgate masih layak untuk bisa memimpin timnas Inggris. Kontrak Southgate sendiri dengan Inggris akan selesai di Desember 2024, namun Bridge menilai bahwa Southgate masih layak untuk bisa memimpin timnas Inggris di ajang Piala Dunia 2026 apabila berhasil menjuarai Euro. Final Euro 2024 sudah pengalaman Inggris tahu caranya jadi juara. Gelandang Inggris yakni Declan Rice optimis menatap final Euro 2024. Rice menyebut bahwa Inggris sudah belajar dari kekalahan di final Euro 2020. Declan Rice yang juga menjadi starter di final Euro 2020 yakin Inggris sudah memetik pelajaran dari kekalahan itu dan ia percaya Inggris kali ini sudah tahu caranya untuk bisa memenangi laga final. Dibandingkan dengan terakhir kali soal mengendalikan permainan, kami sekarang tahu apa yang harus kami lakukan, ujar dari Declan Rice. Kalau Inggris juara Euro, Jude Bellingham bakal menangkan Ballon d'Or. Bellingham dijagokan sebagai kandidat peraih Ballon d'Or 2024. Hal itu bukan tanpa alasan mengingat performa impresif yang ditunjukkan gelandang asal Inggris tersebut. Bellingham menjadi aktor penting dalam keberhasilan Real Madrid dalam meraih trofi La Liga, Liga Champions dan juga Piala Super Spanyol. Mantan bek MU yakni Rio Ferdinand menyebut bahwa Vini Junior juga punya peluang untuk bisa memenangkan Ballon d'Or. Namun Bellingham juga bisa menantang Vinicius jika mampu membawa Inggris menjadi juara di Euro kali ini. Inggris dirasakan bakal juara Euro 2024. Final Euro 2024 ini menjadi catatan manis bagi timnas Inggris. Sepanjang sejarah ini pertama kalinya Inggris melaju sampai ke putaran final turnamen yang dimainkan di tanah asing alias bukan di tanah Inggris sendiri. Dan laju Inggris ini pun dipuji oleh mantan pemain mereka yakni Gary Neville. Dia yakin bahwa skuad dari Gareth Southgate sekarang ada di posisi terdepan untuk bisa menjadi juara. Argentina versus Kolombia, La Tricolor hindari adu penalti. Timnas Kolombia akan berebut trofi Copa America 2024 menghadapi Argentina. La Tricolor disarankan menghindari penentuan pemenang lewat adu penalti. Ketangguhan Emi Martinez menjadi salah satu momok bagi Kolombia. Sikap provokatif Martinez dianggap bisa merusak pertempuran mental di atas lapangan. Bielsa ngamuk sebut Amerika pembohong. Pelatih timnas Uruguay yakni Marcelo Bielsa bikin pernyataan yang sangat keras terhadap penyelenggara Copa America 2024. Dia sebut bahwa Amerika Serikat adalah pembohong. Diketahui ada kericuan terjadi selepas kekalahan dari Uruguay dan Bielsa kemudian dengan sangat keras menyerang Amerika Serikat selaku penyelenggara dari Copa America kali ini. Pelatih asal Argentina itu menyebut tidak ada yang baik dalam perhelatan Copa America saat ini. Erik ten Hag dan juga Jadon Sancho akhirnya berdamai. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Jadon Sancho dan Erik ten Hag dilaporkan kini sudah berdamai dan sudah siap kembali bekerja sama. Menurut laporan dari Romano, Sancho dan Erik ten Hag saat ini sudah memutuskan untuk berdamai dan move on dari masa yang lalu. Di awal pekan ini Sancho kembali ke Carrington. Ia dikabarkan menggelar pertemuan empat mata dengan Erik ten Hag untuk bisa membahas masa depannya. Siap comeback, Sandro Tonali terpantau ikut latihan pramusim Newcastle United. Sandro Tonali nampaknya akan segera merumput kembali dalam waktu yang dekat. Sang pemain telah kembali berlatih bersama Newcastle United setelah menjalani hukuman larangan permen selama 10 bulan akibat kasus perjudian. Tonali telah dijatuhkan hukuman larangan bertanding selama 10 bulan oleh Federasi Sepak Bola Italia pada Oktober yang lalu dan skorsing tersebut membuatnya absen di ajang Euro kali ini.
Rodri Hernandez tak pernah tinggalkan Manchester City. Rodri Hernandez memastikan akan tetap membela panci Manchester City musim depan. Ia mengaku sama sekali tidak memiliki niat untuk pergi dari pangkuan The Citizen. Kontrak yang mengikat Rodri di Man City berlaku hingga tahun 2027 dan gelandang andalan tim Spanyol itu pun ditaksir memiliki nilai jual sebesar 120 juta euro. Meski merasa bahagia, Rodri tidak berjanji bakal menghabiskan sisa karirnya bersama The Citizen. Ia berambisi kembali bermain di Spanyol, khususnya di Madrid suatu hari nanti. Transfer Sergio Gerasi di Dortmund terancam gagal. Kepindahan Sergio Gerasi dari Stuttgart ke Borussia Dortmund harus tertunda. Borussia Dortmund akan menebus Gerasi karena sang pemain gagal menjalani tes medis. Manajemen DVB telah berkomunikasi dengan Stuttgart terkait cedera yang dialami oleh Gerasi tersebut. Kedua tim harus menjalani negosiasi dan kemungkinan baru bisa mengambil kesimpulan dalam beberapa hari ke depan. Tolak pendekatan Arab Saudi, Kepa masih ingin main di Eropa. Kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga sempat mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi di musim panas ini. Namun sang pemain menolak kemungkinan hengkang ke Timur Tengah lantaran masih ingin bertahan di Eropa. Menurut laporan Marca, ada indikasi Andre Lunin bakal hengkang dari Real Madrid karena ia ingin mendapatkan peran reguler. Dan hal tersebut sulit direalisasikan jika Courtois sembuh total. Oleh karenanya, jika Lunin memutuskan hengkang, maka Madrid siap membuka negosiasi dengan Chelsea guna membawa Kepa Arrizabalaga. Sang pemain pun dikabarkan tertarik dengan hal tersebut, dan dia akan menolak pendekatan mewah dari kontestan Saudi Pro League. Dan ia akan menolak pendekatan mewah dari kontestan Liga Arab Saudi, yakni Al Ittihad, jika Madrid benar-benar mau menyeriusi transfer dari sang pemain. AC Milan segerakan transfer back milik RB Salzburg. AC Milan sudah membuka penawaran kontrak untuk Pavlovic guna diamankan ke San Siro di bursa kali ini. Sosok asal Serbia tersebut diberi kontrak 1,5 juta euro agar mau merapat ke sisi merah kota mode. Milan diketahui kini tengah menjalin komunikasi dengan sang klub selaku tim yang memiliki jasanya. Namun guna membawanya ke Italia, AC Milan perlu menunggu Thiago terjual lebih dahulu guna mengamankan dana sebelum bergerak mendatangkan bek asal Serbia tersebut. Resmi Inter Milan perpanjang kontrak Simeone Inzaghi. Raksasa Serie A Inter Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak Simeone Inzaghi sampai tahun 2026. Inzaghi mulai menukang Inter sejak tahun 2021 yang lalu. Ia sebelumnya melatih Lazio selama 5 tahun ke depan. Dan Inter benar-benar tak salah menunjuk Inzaghi untuk menggantikan Antonio Conte. Ia berhasil membuat Nerazzurri kini tetap tampil garang. Resmi Chelsea angkut Renato Vega dari FC Basel. Chelsea sudah mengusahakan transfer dari Renato Vega selama beberapa pekan terakhir dan usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada pekan ini. Chelsea mengumumkan bahwa mereka mengontrak Vega. Ia diberi kontrak berdurasi 7 tahun plus opsi perpanjangan selama 1 tahun. Martin Paes sepakat pindah ke klub Serie A. Penjaga gawang Martin Paes dikabarkan bakal segera bergabung dengan klub Serie A yakni Empoli. Calon kiper timnas Indonesia tersebut diklaim sudah menyepakati proposal kontrak yang diajukan oleh Empoli. Kabar ini diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Menurutnya Empoli sudah mengirim proposal resmi kepada FC Dallas. Dan negosiasi kini sedang berlangsung mengenai pinjaman dengan klausul pembelian wajib karena Dallas FC ingin bisa pindah secara permanen. Manchester United resmi perpanjang kerjasamanya dengan Johnny Evans. Manchester United resmi memperpanjang kontrak bek veteran mereka yakni Johnny Evans. Johnny Evans memang sudah berusia 36 tahun, namun demikian ia masih diandalkan oleh Erik ten Hag untuk mengawal lini belakang milik Setan Merah. Performa Evans tampaknya memuaskan sang pelatih dan juga manajemen dari United, dan mereka akhirnya memperpanjang kontraknya selama satu musim lagi. Jurgen Klopp tolak tawaran melatih timnas Amerika. Jurgen Klopp dikabarkan telah menolak tawaran untuk melatih timnas Amerika Serikat. Dihembuskan oleh The Athletic, Klopp menolak tawaran itu secara baik-baik. Laporan dari Goal menambahkan bahwa Klopp lebih memilih untuk tetap menjalani tugasnya di Liverpool. Setelah pergi dari Anfield Stadium, ia mendapatkan tugas sebagai duta kehormatan LFC Foundation untuk klub Merseyside tersebut.
Anthony Martial dilirik oleh Como FC. Sejak Januari, Anthony Martial sudah dilirik oleh banyak klub. Bukan hanya dari Inggris, pemain 28 tahun itu juga punya tawaran dari banyak klub, termasuk diantaranya dari luar Eropa. Namun Martial tak akan merapat ke Besiktas. Namun Martial dikabarkan tak ingin merapat ke Turki. Martial juga punya tawaran lain dari Italia. Dia sempat dekatkan dengan Juventus. Namun menurut laporan dari Fabrizio Romano, klub Comola yang sudah punya kontak dengan ex-pemain AS Monaco tersebut. Como bakal datangkan mantan bek Liverpool. Como tak berhenti sampai di Rafael Varane. Mereka juga dikabarkan ingin mendatangkan satu bek lagi. Mereka dikabarkan mengincar Alberto Moreno. Bek asal Spanyol ini dulu pernah membela Liverpool dan terakhir ia membela Villarreal. Kabar ketertarikan Como kepada Moreno ini disampaikan oleh Fabrizio Romano yang menyebut bek 32 tahun itu bisa didatangkan secara gratis. Como akan mengontrak Alberto Moreno dengan status bebas transfer setelah ia meninggalkan Villarreal, ujar dari Fabrizio Romano. Sadio Mane berpeluang kembali main di Eropa. Mantan pemain Liverpool yakni Sadio Mane berpeluang kembali main di Eropa setelah satu musim di Arab Saudi. Menurut laporan dari Salzburg News, Sadio Mane tertarik untuk kembali ke Austria, lebih tepatnya dengan RB Salzburg. Itu merupakan timnya sebelum ia membela Liverpool dan juga Bayern Munchen. Mane sendiri masih menyimpan kontrak 2 tahun bersama Al Nassr dan ia dikontrak dengan tim jersey kuning tersebut hingga tahun 2026. Resmi Immobile tinggalkan Lazio dan hijrah ke Besiktas. Ciro Immobile resmi meninggalkan Lazio setelah perjalanan 8 tahun. Striker 34 tahun itu hijrah ke Besiktas. Immobile dikontrak Besiktas selama 2 tahun. Transport Italia mengklaim bahwa Immobile menerima pemotongan gaji dan ia dikabarkan cukup menerima 2-3 juta euro saja dari Besiktas. Immobile mengemaskan 207 gol dari total 340 laga bersama Lazio dan penampilannya mulai menurun dalam 1 tahun terakhir ini. Sirisi gagal, AC Milan kini alihkan bidikannya ke Tammy Abraham. Setelah gagal mendatangkan Sirisi, AC Milan langsung bergerak mencari target yang baru. AC Milan dikabarkan serius ingin segera mendatangkan Tammy Abraham. Mereka bahkan dilaporkan sudah menghubungi AS Roma untuk bisa membahas transfer dari striker canggung tersebut. Dilansir oleh Fabrizio Romano, ia menyebut bahwa Milan berpeluang besar mendatangkan Tammy Abraham karena sang pemain juga siap merapat ke San Siro.